Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi Selasa pagi didampingi Kapolda Jambi dan Danrem 042 Garuda Putih meninjau dan menguji pasukan pengamanan Pilkada Provinsi Jambi yang dikumpulkan di lapangan Markas Komando Renggiat Militer 042 Garuda Putih. Pasukan tersebut terdiri dari personil TNI dan Polri. Mayjen TNI Agus Suhardi berpesan agar personil menjaga kesiapan diri dan sarana-prasarana, serta berpesan agar TNI Polri saling berkoordinasi, tidak ada kehebatan sendiri-sendiri. Kamu hebat, temanmu udah hebat, hebat kalah dua-duanya. Yok! Jadi hebatmu adalah mitramu. Ini juga Bimkaminas, hebat. Sama, Babinsa juga hebat. Itu adalah mitra kalian. Biar ya. Siap. Gimana? Siap. Beberapa daerah di Provinsi Jambi disebutkan Pangdam 2 Sriwijaya ada berkategori daerah rawan konflik. Maka perlu diperlakukan pengamanan dengan strategi khusus, yaitu penempatan jumlah pasukan yang lebih dibandingkan dengan jumlah pasukan di daerah lain. Kita lihat bersama, baik itu dari TNI dan Polri, sarana pendukung ini sudah siap untuk mengawal proses pilkada yang ditentukan oleh KPU. Pak, di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, waktu Pilpres pernah di beberapa daerah ada gejolak yang luar biasa, Pak. Nah, artinya menanggapi dinamika yang ini untuk pilkada sendiri, mungkin ada strategi khusus dari jajaran Kodam, Pak, untuk wilayah Provinsi Jambi? Untuk strategi khusus tentunya kita sudah ya, berdasarkan hasil pengalaman kita Pilpres, Pilkada tahun kemarin. Dari situasi itu kita sudah menganalisa dan membuat strategi tersendiri untuk menghadapi itu, terutama daerah-daerah yang rawan terjadi seperti itu. Baik Kapolda maupun Danrem sudah mengantisipasi itu. Di antaranya gimana, Pak? Ya, wujud nyatanya ya pengerahan mungkin personil yang dalam rangka mengantisipasi itu akan lebih banyak mungkin ya untuk mengantisipasi seperti itu. Doli Maulana, Jambi TV.